Yang gede nih lo Pak Eko. Oh dek, ngambil yang lengsrek tanah deh. Dan marem tenang, lek seneng kono jam sak menung orang juga rotok. Sak sing telung itu. Ini usia berapa tahun ibu tanamannya? Mulai nanam tahun berapa? 8 tahun. 8 tahunan ya? 8 tahun. Jenisnya apa Pak ini Pak? Kalau tidak salah montong. Montong ya? Mulai berbuah tahun keberapa? Tahun kedua ini? Iya. Tahun kemarin cuma buah satu. Oh, tahun ini yang mulai setelah pakai ini ya, power tadi ya? Iya. Ini baru dua kali musim buah ya. Powernya berapa Pak? Powernya kasih 1 sendok per 1 bulan. Per setiap 1 bulan? Iya. Selain power? Pakai itu Green Star. Berbunga atau Green Star? Power tubuh. Oh, Green Star. Biasanya dikasih ini 1 saset atau? Kemarin tuh 1 saset jadi 2 tank. Satu tank. Ya. Terus dikasih per berapa sebulan sekali juga? Enggak. Waktu bunga. Waktu bunga aja. Oh. Semenjak ini berbuah, banyaklah orderan. Power. Oh gitu. Luar biasa. Tanya pakai pupuk apa? Tak kasih, mau ada. Kita pakai NASA. Pasti tadi bilang pakai nasa apa ya? Munggah Pak. Sebelah tinggi tapi. Sebelah tinggi. Saksirah lo kedi di Brenecian Pak. Ya, kita bilangnya di lokasi. Pohon durian. Sini kita lihat ada Pak Joko Tung. Leader Oki. Iyalah. Luar biasa ya. Aplikasi Power Nutrisi dan Grand Star. Power Nutrisi hanya 1 sendok setiap 1 bulan sekali. Grand Star 1 saset untuk 1 tank yang 15 liter. Awal dulu sebelum pakai power hanya ada satu buah durian. Ya. Setelah ada power, ini kalau dihitung ada 30-an ada Pak ya? Ini masih yang jadi sekitar 21 atau 25. Di atas 20 ya? Iya, di atas 20. Luar biasa. Dan yang minta nasihat kalian, di NASA itu ada dua tipe distributor. Dan kita ketemu dengan seorang distributor. Bu, siapa Bu? Rusnilawati. Iya. Jadi distributor yang tidak hanya sekedar selling, terus kemudian mengembangkan jaringan, tapi juga sebagai seorang praktisi. Sip. Nah ini yang luar biasa. Jadi dari Bu Rus tadi, beliau mengatakan sejak tanaman duriannya berbuah, orderannya gak pernah berhenti. Insya Allah, mudah-mudahan tambah banyak orderannya. Luar biasa. Jadi bisnis saya itu memberikan kesempatan kepada para mitra distributor untuk praktek di lahan sendiri, plus juga bisa memberikan manfaat bagi sekitar. Ini luar biasa. Ya, ada satu lagi tambahan, ya. Kita tambahin, semenjak durian ini berbuah, Bapak langsung ngedrop untuk 23 hektar batang sawit. Wah, luar biasa. Ya, di sini Pak Joko Tung. Itu tulisan dari Pak Joko. Kapan datang ke Palembang lagi? Siap. Bayangkan apa besarnya itu saya. Lebih besar dua kali kepalanya Pak Joko Tung. Wah, luar biasa. Jadi Anda yang punya pohon durian belum berbuah, silakan bisa order pupuk Power Nutrisi dan Green Star
Kalau di bawah juga pakai, bisa pakai POP ya. Insya Allah yang tadinya belum berbuah itu bisa berbuah. Yang kemarin Bu Ros hanya satu buah durian, tapi sekarang sudah terlihat 20 sampai 25 durian. Ada satu yang pohon lagi di belakang Pak. Nah, nanti kita akan cek satunya lagi. Ya. Ya. Okay. Itu akan okay. Lebih wow. Sayangnya di atas. Sayangnya.